iman yang terarah adalah seperti yang Paulus katakan, hidup untuk Kristus, mati adalah. Itu adalah iman yang terarah kepada Kristus. Yang hari ini kita harus paham bahwa iman kita bertuju bukan kepada berkat Tuhan. Iman kita bukan hanya bertuju dan berakhir kepada kesembuhan dari Tuhan, tapi iman kita harus berawal dan berakhir pada Kristus. Bukan hanya percaya kepada Tuhan, bukan hanya percaya bahwa Yesus Tuhan. Iblis pun demikian, dia percaya bahwa Yesus Tuhan. Dia gemetar waktu mendengar Yesus. Saya ulang sekali lagi, tapi dia tidak mempercayai diri kepada Kristus. Hari ini, kalau kita anak-anak yang sudah dipilih dan diselamatkan Tuhan, Tuhan mau kita percaya diri kepada Tuhan. Bukan hanya kita percaya bahwa dia Tuhan, tapi kita mempercaya diri kita kepada Tuhan. Dan bersyukurlah bahwa kita menjadikan anugerah iman kepada Tuhan. Bukan kita loh yang mencari, bukan kita loh yang menginginkan, tapi Tuhan yang menganugerahkan kepada kita. Hebat apa kita? Iya, iya. Tidak ada satu pun kehebatan dari kita. Tidak ada satu pun kehebatan dari 10 orang saya di hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kasih Tuhan, oleh karena cinta Tuhan, dia cari, dia menyusuri jalan antara Samaria dan Galilea itu. Dia mencari orang-orang khusus. Hebatnya apa kita? Tidak ada hebatnya kita. Siapapun kau, insinyur, dokter, profesor, kepada Tuhan adalah berikan kasih Tuhan. Amen. Siapapun kita hari ini, dia cari. Amen. Dia memberikan iman sejati kepada kita. Mari bapak-bapak, kalau hari ini engkau dalam keadaan bersuhu dan berbelah dalam hidup, engkau mulai putus asa dalam hidup, ingatlah Tuhan, ingatlah firman Tuhan, baca kita, renungkan firman Tuhan, jadikan itu dasar bagi pengharapan kita. Jangan lagi dasar Thank you.
dan bacaan satu dalam minggu itu 5 pasal, maka setahun akan habis. Saya paksa diri saya, waduh malas banget, bodoh amat, baca aja, gak ngerti baca aja, jangan yang penting baca-baca. Puji Tuhan, setahun saya harus baca. Ada semingguan lagi, ada semingguan lagi, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Dan hari-hari ini saya baca, sudah lebih fokus pada Tuhan. Lebih fokus mencari, menggali, apalagi yang saya harus dapatkan dari ayat yang lakukan yang saya bertumbuh. Ada sesuatu yang begitu seperti air mengalir yang kita ingin rasakan terus dan terus. Malam hari ini bapak-bapak sadar dan bapak-bapak mengingat kasih Tuhan. Siapa kita kalau kita ada di tempat ini, di tempat kasih Tuhan. Dan mulailah kita bangun iman kita. Kita bangun iman kita yang berawal pada kesesatan Bapa Yesus. Apapun kondisi masalah kita, kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, saya punya Tuhan, dan saya yakin percaya Tuhan memelihara hidup saya. Apapun keadaan kita, percayakan hidup kita sebagai seorang Tuhan. Jangan hanya percaya bahwa dia Allah yang luar biasa. Jangan hanya percaya di bahwa Allah yang kita kenal, percaya di Allah yang maha dahsyat, maha maha dan maha sebagainya. Tapi percayakan diri kita kepada Tuhan dengan waktu kita, dengan kuasa iman kita yang kita punya akan berawal. Waktu berdiri, kita mau berdoa. Mari saya coba bawa dan berdiri. Kita mau berdoa. Semoga untuk firman Tuhan pada hari ini, pada malam ini, mungkin hari ini sudah diberikan kepada Tuhan. Mungkin hari ini adalah dari yang sudah mulai.